selamat datang kembali di channel Om Andre. Dan kali ini saya main ke salah satu showroom yang sangat menarik, tepatnya di Jalan Raya Serpong, nama showroomnya Mobil 88. Dan kali ini saya ditemani langsung oleh bagian dari Mobil 88 bersama bro siapa bro? Ajis. Bro Ajis, salam kenal. Yo, bro. Salam kenal. Oke, sebelum kita mulai, buat teman-teman semua yang baru datang ke channel Om Andre, jangan lupa subscribe-nya agar mengetahui updatean terbaru di dunia otomotif dari channel Om Andre. Dan buat teman-teman showroom yang showroomnya mau kita review, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ataupun DM langsung Om Andre yang linknya saya simpan di deskripsi. Bro Ajis, mungkin ya, ada teman-teman yang belum tahu alamat dari mobil 88 ini ada di mana, bro? Alamat mobil 88 ada di Jalan Raya Serpong, kilometer 7 Pakualam, Kecamatan Serpong Utara. Kecamatan Serpong Utara ya. Pokoknya keluar tol Tangerang aja ya. Iya, betul. Nah, itu teman-teman nggak jauh dari pintu tol Tangerang. Nanti teman-teman akan menemukan mobil 88. Atau bisa cari saja di Google Map ya, bro ya. Iya, betul. Ada di Google Map. Nah, bro, kalau mobil 88 itu ada sosial medianya nggak sih? Sosial medianya ada. Ada di mobil 88 Serpong underscore official. Nah, itu nama IG-nya, bro ya? Iya, betul nama IG-nya. Untuk link-nya saya simpan di deskripsi. Teman-teman bisa follow Instagram-nya untuk melihat updatean-updatean terbaru dari mobil 88 di Serpong ini. Lalu, bro, kalau misalkan pengen janjian ataupun teman-teman semua pengen nanya-nanya stok mobil di sini, bisa disebutkan nomor teleponnya, bro? Bisa, di 0813-9876-8486. Dengan saya sendiri, Ajis. Dengan bro Ajis ya, bro? Ya. Itu nomor telepon dan WA ya, bro ya? Iya, bisa. Oke. Bro, kalau misalkan beli mobil di mobil 88 itu, apa sih menjadi keunggulannya, bro? Yang pertama, kita yang pastinya mobil sebelum kita ambil atau kita beli ya, itu kita inspeksi yang pasti bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli nggak putaran, dokumen dijamin keasliannya sama nomor rangka, nomor mesin sesuai dokumen. Jadi mobil-mobil yang dijual di sini benar-benar mobil yang oke dan siap pakai ya, bro ya? Pastinya. Dan tentunya mobil 88 itu salah satu dari Astra Group ya, bro ya? Betul. Nah, pastinya mobil-mobil di sini jaminan bagus-bagus, teman-teman. Oh iya, bro, beli mobil di sini cash aja, apa bisa kredit sama tukar tambah, bro? Cash, kredit, tukar tambah bisa, pokoknya harga bisa kita atur. Harga bisa dinegosiasikan ya, bro, betul. Ya? Bisa test drive di sini. Test drive bisa langsung. Dan kalau kredit di luar Jabodetabek bisa nggak, bro? Bisa, luar kota pun bisa. Luar kota pun bisa, bisa ya? Bisa. Jadi buat teman-teman semua, langsung hubungin saja bro Ajis, kontaknya saya simpan di deskripsi. Karena mobil di sini, mobilnya seperti mobil baru. Nanti kita akan lihat kilometernya juga rendah-rendah, teman-teman. Oke, bro, kita mulai dari mobil yang pertama. Ini ada Daihatsu Ayla tipe M warna putih ya, bro ya? Iya, betul. Nah, ini tahun berapa dan kilometernya udah jalan berapa, bro? Tahunnya 2017, kilometernya masih 49.000. Masih 49.000. 49.000. Kondisi siap pakai ya, bro ya? Kondisi pastinya. Oke, ini warna putih. M itu berarti 1000cc ya, bro ya? Iya, betul, 1000cc. Nah, sekarang harganya untuk cash dijual dengan harga berapa, bro? Untuk harga cashnya sendiri 79 juta nego tebal. 79 juta masih bisa nego masih juga bisa ya. Masih bisa nego. Dan kalau misalkan pengen kredit, simulasi kreditnya kayak gimana, bro? Kalau kredit cukup dengan 13 juta, angsuran 1,9 udah bisa bawa pulang mobil. Angsurannya masih kepala 1 jutaan ya, bro ya? Iya, betul. Nah, mantep banget tuh, teman-teman. Teman-teman dari Jabodetabek dan juga luar kota, proses kreditnya pun bisa dibantu oleh bro Ajis. Ini pajak atas nama PT atau pribadi, bro? Pribadi. Atas nama pribadi? Atas nama pribadi. Kisaran pajak pun sekarang udah terjangkau ya? Iya, pastinya. Sejutaan kayaknya ya? 1 jutaan, betul. Oke, teman-teman nego langsung saja, baik itu cash di 79 juta ataupun kredit yang tadi simulasinya disebutkan ke bro Ajis. Lalu, kalau misalkan teman-teman ingin Daihatsu Xenia yang fiturnya lebih lengkap, ini ada yang tipe R Sporty warna putih ya, bro ya? Iya, betul. Ini tahun berapa dan kilometer udah jalan berapa, bro? Untuk Ayla R Deluxe-nya 2017, kilometer 22.000. Kilometer 22.000? 22.000. Waduh, kayak baru banget ya, bro ya? Iya, pastinya 2017. Kondisi bagus dong ya? Kondisi pastinya dong, udah kita make up ibarat. Oke. Okay. Iya. Nah, bro, kondisi sebagus ini, harga yang ditawarkan berapa nih, bro? Untuk cash 110 juta, masih nego. Pastinya. 110 juta, masih nego ya, bro ya? Masih. Kalau pengen kredit berapa, bro? Kalau kredit cukup dengan TDP 19 juta, angsuran masih 2 jutaan, 2,6. 2,6 berapa bulan itu, bro?
47 bulan ya. Dan tentunya sudah ada asuransi juga dari sini ya bro ya. Pastinya. Oke, nah teman-teman bisa nego langsung saja dengan Bro Ajis, baik itu dari telepon ataupun datang langsung ke sini. Mau bawa mekanik bisa ya bro ya? Bisa. Nah, cek langsung mobilnya sepuasnya, dan yang pasti mobil di sini sudah dicek oleh bagian appraisal-nya, jadi teman-teman pasti menerima mobil siap pakai. Oke, untuk mobil yang selanjutnya, masih mobil hatchback juga, ini ada Sirion ya bro ya? Iya. Sirion yang warna putih ini tahun berapa dan detailnya seperti apa bro? Untuk Sirionnya sendiri tipe D Sporty, kilometernya masih 61 ribuan. Kilometer 61.000. 61.000. Oh, rendah banget ya. Tahun 2016. Tahun 2016, dan harga yang ditawarkan berapa, bro? Untuk harga cash-nya 107 juta. Oke. Okay. Masih bisa nego. Masih bisa nego ya? Iya. Untuk kredit seperti apa itu, bro? Untuk kreditnya cukup 19 juta, angsuran 2,6. DP 19 juta, ya. Angsuran 2,6 ya, bro ya? Iya. Pajaknya atas nama pribadi juga, bro? Pribadi. Kisaran pajak Sirion 2 jutaan kayaknya ya? 2 jutaan. Nah, teman-teman nego langsung saja kalau berminat membawa pulang Daihatsu Sirion, cash, kredit, tuker tambah semuanya bisa di sini. Lalu kita beralih ke mobil keluarga saja teman-teman. Ini ada Daihatsu Xenia yang warna silver. Ini Xenia tipe apa dan kilometernya udah jalan berapa bro? Tahunnya 2017, tipe R standar, kilometer masih 35 ribuan. Baru 35 ribu ya bro ya? 35 ribu. Nah ini teman-teman kondisi masih original bro? Pastinya. Nah, untuk harganya sekarang ditawarkan berapa, bro? Untuk harga ke 118 juta, masih bisa nego juga. 118 juta, masih bisa nego ya, bro ya? Iya. Kalau pengen kredit, seperti apa simulasinya, bro? Untuk kredit, cukup bayar DP 20 juta, angsuran 2,8. Angsuran 2,8 ya, bro ya? Iya. Nah, itu 47 bulan juga, bro? 47 bulan. Pajak atas nama PT atau pribadi? Pribadi. Atas nama pribadi. Kisaran pajak kira-kira berapa, bro? Kisaran pajaknya 3 jutaan lah. 3 jutaan ya? 3 jutaan. Nah, itu Daihatsu Xenia, tipe R standar. Teman-teman cek unitnya. Dan sebenarnya banyak juga pilihan Xenia lainnya di sini. Jadi, teman-teman bisa langsung hubungin saja Bro Ajis, kontaknya di deskripsi. Lalu, kita beralih ke Xenia yang R Sporty ini saya lihat. Ini R Sporty tahun berapa dan kilometernya jalan berapa, bro? R Sportinya tahun 2018, manual. Kilometernya 45.000. Kilometer 45.000. Ya. Harga berapa, bro? Untuk harga 144 juta. 144 juta. Dan kalau misalkan pengen kredit, simulasinya seperti apa? Untuk kredit cukup bayar 26 juta. Angsuran 3 jutaan. Angsuran 3 jutaan, ya. 47 bulan ya, bro ya? Ya. Nah, ini Daihatsu Xenia R Sporty. Jadi, untuk aksesorisnya sudah lengkap banget ya. Ini cukup gaya, teman-teman bisa nego langsung saja dengan Bro Ajis. Dan kalau misalkan pajaknya sendiri, ini atas nama PT atau pribadi, bro? Atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Kisaran pajak sekarang berapa, bro? Sama, 3 jutaan. 3 jutaan juga 3 ya? 3 jutaan. Nah, pokoknya nego langsung saja, sebelum ya. Unitnya keduluan dengan orang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin dari Toyota, di sini juga terdapat Toyota Avanza Veloz ya, bro ya? Nah, ini Veloz tahun berapa dan kilometer udah jalan berapa, bro? Untuk Veloznya sendiri ini yang 1.300 tahun 2016. Kilometernya masih 56.000. 56.000? 56.000. Harga cash berapa sekarang, bro? Untuk harga cash 140 juta. 140 juta? Ya. Dan kalau misalkan pengen kredit, seperti apa itu, tuh? Untuk kredit, TDP-nya 26 juta, angsuran 3,4. Angsuran 3,4 juta, ya. 47 bulan ya, bro, 47 ya? 47 bulan. Nah, itu Toyota Veloz, unitnya yang 1.300cc. Teman-teman bisa nego langsung saja dengan Bro Ajis, biar teman-teman bisa mendapatkan harga spesial. Apalagi teman-teman Om Andre dapat harga khusus lah ya? Pastinya dong. Oke, pajak ini atas nama PT atau pribadi, bro? Atas nama pribadi. Atas nama pribadi? Atas nama pribadi, pastinya. Kisaran pajak sekarang berapa, bro? Kisaran pajak untuk yang 1.300, 3 jutaan lah ya. 3 jutaan ya? 3 jutaan. Nah, pokoknya datang langsung saja, kemudian langsung booking sebelum unitnya keduluan orang lain, teman-teman. Lalu, buat teman-teman yang nyari Expander, di sini ada dua unit Expander nih, yang lagi ready sekarang. Ini Expander yang warna putih, ini tipe Exit ya, bro ya? Iya, tipe Exit itu. Ini tahun berapa dan kilometer jalan berapa, bro? Untuk Expander sendiri tahun 2019, tipe Exit. Kilometernya masih 9 ribuan.
baru 9.000. Baru 9.000. Kayak beli mobil baru tuh teman-teman. Yeah. Baru jalan 9.000. Matic manual ini, Bro? Manual. Manual ya. Ada manual yang exit ya. Oke, harga yang ditawarkan sekarang berapa, Bro? Untuk harga cash 195 juta masih bisa nego. 195 juta yeah. Masih nego ya? Masih. Expander sudah di bawah 200 juta, teman-teman. Ini tipe exit, tipe menengahnya, teman-teman nego langsung saja dengan Bro Ajis. Kalau kredit pun di sini bisa, simulasinya seperti apa, Bro? Untuk TDP-nya 38 juta, angsurannya 4,7. Angsurannya 4,3 juta selama 47 bulan ya, Bro, iya, ya. Betul. Nah, untuk angsurannya ataupun pengen jangka waktunya dirubah, nego langsung saja dengan Bro Ajis untuk nego-nego ya, Bro, ya. Iya, betul. Ini pajak atas nama PT atau perorangan, Bro? Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Iya. Pajak Expander masih di 4 jutaan kayaknya, ya. Nah, ini warna putih, teman-teman, warna favorit. Harga cash-nya di 195 juta dan itu masih bisa nego. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin Expander yang tipe ultimate, tipe terlengkapnya, ini ada ready yang warna hitam ya, Bro, ya? Iya, ada ready warna hitam. Ini tahun berapa dan kilometer jalan berapa, Bro? Tahun 2019 kilometernya masih 9.000-an juga. 9.000-an juga? 9.000-an juga. Transmisi Matic tentunya ya? Matic. Oke, kondisi masih servis record juga? Pastinya dong, tahun 2019, masih garansi pabrik. Masih garansi Mitsubishi, masih juga garansi, ya. Harganya sekarang berapa, Bro? Harganya cukup dengan 232 juta, masih bisa nego. 232 juta, ya. Masih nego ya? Masih. Kilometer baru jalan di 9.000, teman-teman. Jadi, kalau harga barunya di 270-an, ini lumayan hemat 40 jutaan nih. Kayak beli mobil baru juga ini. Ya. Oke, pajak atas nama PT atau pribadi, Bro? Atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Kisaran pajak juga 4-5 jutaan ya. Ya, betul. Oke, teman-teman tinggal pilih mau Expander yang exit, mau yang ultimate, semuanya ada di mobil 88 Serpong ini. Buruan sebelum unitnya keduluan orang lain. Lalu mobil yang selanjutnya ada Terios tipe R Milax ya ini ya. Ya. Warna apa ini, Bro? Warna putih. Warna putih, tahun dan kilometer seperti apa itu, Bro? Tahunnya sini 2018, kilometernya masih 27.000-an. 27.000-an? 27.000-an. Manual atau Matic, Bro? Matic pastinya. Matic ya? Matic. Harga yang ditawarkan cash berapa, Bro? Cash cukup dengan 207. 207 juta? Ya. Masih bisa nego dong ya? Masih pastinya dong. Kalau kredit simulasinya seperti apa, Bro? Kalau kredit cukup dengan TDP 40 juta, angsuran 5 juta. Angsuran 5 jutaan ya? Angsuran 5 juta. Selama 47 bulan ya, Bro ya? 47 bulan. Nah, ini Daihatsu Terios tipe R Deluxe, fiturnya udah lengkap, teman-teman. Ada kamera 360 juga ya, Bro, ya? Ya. Nah, ini harganya menarik di 200 berapa, Bro? Cash-nya? 207 juta. 207 juta dan itu pun masih bisa nego. Pajaknya sendiri ini atas nama PT atau pribadi, Bro? Atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Ya. Kisaran pajak kira-kira berapa, Bro? Kisaran pajak 4 juta. 4 jutaan ya? 4 juta. Ini warna putih, teman-teman, nego langsung saja, kondisinya masih prima banget. Datang langsung, cek bawa montir, segalanya bisa di sini, teman-teman. Lalu, kalau misalkan pengen crossover dari Honda, ini ada Honda HR-V ya, Bro, ya? Honda HR-V. Honda HR-V ini tipe apa dan detailnya seperti apa, Bro? Tipenya tipe Special Edition, tahun 2019. Betul. Kilometernya masih 15.000-an. 15.000-an? 15.000-an. Asli ya, Bro, ya? Asli, pasti. Oke, kondisi bagus ya? Kondisi bagus, siap pakai. Siap pakai. Harganya berapa, Bro, untuk yang Special Edition? Harganya 289 juta. 289 juta, harga cash ya, Bro, ya? Harga cash. Dan masih bisa nego ya? Masih bisa nego. Kalau pengen kredit seperti apa, Bro? Kalau kredit cukup dengan TDP 59 juta, dengan angsuran 7 juta. Angsurannya 7 jutaan ya. Selama 47 bulan ya, Bro? 47 bulan. Ini Honda HR-V tipe Special Edition, teman-teman. Lampu depannya sudah LED, kilometernya juga rendah ya. Ya. Baru jalan berapa tadi, Bro? 15.000. Baru jalan 15.000 dan pajaknya ini atas nama PT atau pribadi, Bro? Atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Kisaran pajak HR-V masih lumayan ya, berapa tuh kira-kira? Masih lumayan, 4,5 sampai 5 juta. 4,5 sampai 5 jutaan ya. Ini warna hitam, teman-teman. Unitnya ada di mobil 88 Serpong ini. Kemudian kalau pengen SUV 7 seater dari Honda, ini juga ada Honda BR-V, teman-teman. Dan ini kayaknya Honda BR-V-nya yang tipe paling baru ya? Iya, betul. Detailnya ini seperti apa, Bro? Untuk Honda BR-V ini tipe Prestige tahun 2019 yang facelift. Yang facelift ya? Yang facelift, udah ada tombol start engine-nya. Oke, sudah ya. Keyless dan sudah keyless. Engine start stop ya? Betul. Jadi fiturnya lengkap, joknya juga sudah kulit saya lihat sudah ya? Sudah kulit, betul.
harga cashnya sekarang berapa, bro? Harga cashnya 230 juta. 230 juta? 230 juta. Oh iya, kilometer udah jalan berapa? Kilometernya masih 13.000. Masih 13.000 ya? Masih 13.000. Masih kayak baru banget tuh teman-teman. Baru jalan 13.000, harga di 230 dan masih bisa nego. Kalau kredit seperti apa, bro? Untuk kreditnya TDP cukup 46 juta dengan angsuran 5,6. Angsuran 5,6 selama 47 bulan ya. 47 bulan. Nah, itu Honda BRP, pajaknya atas nama PT atau perorangan, bro? Atas nama perorangan. Atas nama perorangan ya? Iya. Kisaran pajak berapa kira-kira, bro? Kisaran pajak 4-5 jutaan. 4-5 jutaan ya? 4-5 jutaan. Pokoknya nego langsung saja, teman-teman. Harganya dibuka di 230 juta. Teman-teman di sini bisa test drive juga. Nanti ditemani langsung oleh Bro Ajis ya, bro ya? Iya. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan pengen janjian, pengen tanya-tanya ataupun pengen konsultasi, bisa hubungin Bro Ajis. Nomornya bisa disebutkan sekali lagi, bro, di nomor 0813 9876 8486. Nah, itu nomor telepon dan juga WA-nya. Dan seperti inilah kunjungan pertama saya ke mobil 88 Serpong. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua yang sedang mencari mobil bekas ataupun bisa menjadi bahan referensi teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan pantengin terus channel Om Andre. Sehat selalu dan sampai jumpa. Thank you, bro. Sampai jumpa. Thank you.